nomor 25 Pangurna. Apa sun Pangurna? Lan Manwin alamat Timuji. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatin nujhi bin nihayah arruju'u ilallahi bil bidayah. Itu itu mampu Ibu Bima tadi sunatin yang atas-ngatas punya. Min alamatin nujhi bin nihayah arruju'u ilallahi bil bidayah. Sunatin dulu. Min alamatin nujhi etati antara pirang-pirang ciri bangsa bin nihayati dina ujungna di akhirna arrujumu etam balik ilallahi ka Allah bil bidayati dina kawitanana. Bidayatul muridi minal umumi ari permulaan muridin minal umumi tina umumna liziadati hali wusulihi etapikin nambahan tingkah wusulna muridin paman maka saja masohaha an beres non bidaya tuh permulaan anak man birujuiku balik ilallahi ka Allah wa tawakkuli sarang tawakkal alaihi ka Allah wal isti'anati jeng mentatulung bihi ka Allah ayusilahu supaya nengikin kaitu si jalma ilahi kana perkara la amalihi lain kana amalna si jalma al ma'lulati nudilakona najaha mantap berjak jalma ini hayati dina tungtungna ay hasola tegesna hasil lahu kajaman naun al wusul wusul wa amina sarang salamat alaika itu si jama mina rujui tina balik pitorik mina toriki tina jalan sabalikna wa man sajama lam yusohih anhuntu sohih teberes non dalika itu perkara bimampu perkara takar non menyariskan kaulah kana dalik in kotoa maka putus jalma waroda anjeng balik jalma min hai sujahat dinasa kira-kira datang jalma terselam kita anggis punya kawan tambahan di pemilih anggis kola badul arifin salit kita pindah. Min alamatin nujhi bin nihayah arruju'u ilallah bil bidayah. Itu judulnya misalnya itu. Di antara pirang-pirang ciri sukses nujhi dan sukses sukses di akhir teh eta diawali ku balik ke Allah dina awal dina kawitanana. Hartosna lamun mimiti urusan naon baik urusan dunia atau akhirat ngawitanana ka Allah muntangna ka Allah tujuanana gitu. Ka Allah tetegenanana insyaallah akhirna sukses itulah. Sabalikna tuh lamun mimitina henteu kembali ka Allah, henteu muntang ka Allah, insya Allah gagal. Itu. Ya nyambung sarang kalam hikmah anu sasi kamari nu poho deui. Udah pasti hilap deui ibu-ibu, bolo-bolo ibu-ibu, daripada si anu ngobrol nama hilap deui sabulan mah. Bila naroskeun naonan, dan hilap deui. Sabulan gitu lah tuh. Nyambung itu jangan lu kamari ngilap deh. Cek lu kamari bang balikan deh. Dah hari itu terang lalakon lu kamari buat liarnya. Dia udah ngelola di gue supaya wiridan di tas isanin. Dah cek ngali episode yang lalu kumaha gitu. Ini episode tahun, tahun sasi kamari. Matawako pamatlabun anta tolibuhu birobika. Walataya saromat lebun antar tolibuhu bin tolibuhu binamsika cenumit sasi kamari. Nyambung dia.
Mual sulit segala cita-cita jeung tujuan urusan dunia atanapi akhirat lamun anjeun muntah ka Allah. Mual nu hese. Nah, nyambungnya. Lamun muntah ka Allah cek di dieu lamun dikawitan atawa dina awalna urang bersandar ka Allah segala ge beres. Segala ge beres. Kunaon? Atuh Allah mah kawasa gampang ari ku Allah mah naon nu hese ku Allah pun payapun geus ngare Allah mah nya lamun dina garapan kurang diawali ku muntang ka Allah beres insyaallah tah ceuk nu sasika mah di desa mungkin ayeuna ciri jalma anu rek bangga sukses akhirna teh sabab diawali ku muntang ka Gusti Allah. Da lamun muntang ka Allah mah moal aya nu hese. So, naona asal muntang ka Allah. Mulai anu sulit hari ku Allah mah. Mulai anu jauh hari ku Allah mah. Mulai anu hese hari ku Allah mah. Mulai anu pageuh, gampil ku Allah. Sabalikna, teu kamari wala taya salamat lebun anta tulibuhu binapsika. Mual aya nu gampang sagala urusan ge lamun bersandar kana kemampuan. Ya mafhumna tina mutadi. Kabalikanana, lamun urang bersandar kana kemampuan sombong ngaranna. Sagala ge moal waras, da bisa naon na bari urang. Maha sangka ngumpul benang urang ku urang nu urang teh. Waham, waham teh sangka. Asri nama, kapan urang teh teu bisa nanaon? Kan disangka asa ku urang padahal lain ku urang di urang. Jadi urang mah tempat tembongna. Lain urang nu ngalakukeunna lain urang nu boga kemampuanana. Mampu naon? Ari kitu pandangan ka pungkur kenging urang. Ibu ngadamel pandangan. Ari geus ngarengos asa beunang urang gitu. Padahal pandanganna lain kenging. Ibu kepungkur ngadamel tarang. Ari geus sujud asa urang nu boga sujud. Nepi ka menta buruhan ka Allah nya. Da urang geus sujud. Nepi ka di arok-arok mana ladang duha teh. Kabari geus sujud ge, kana ieu jalma nu nepi ka kitu teh ka pribados. Oh, nu gejeg-gejeg. Ya, akan mah geus reureuh duha teh. Kunaon kan? Beureut ah da urang karasana. Tidak duha teh teu aya karasana. Aduh, kalau tuh kengingan Gusti, lamun rezeki abdi jauh deket ke, lamun jerok bijil ke, lamun hese gampang ke, kan gitu sanes. Doa anak serat Tuha. Pihak di Tuha ikawan jamal ikawan, salam setaras. Wah, kakak kalau terkenal, kekeruwet dengan doa kalau dina Tuha. Ayo nak beres doa unga poe, tapi can aja wek karasana. Lelah, bercenakan lah. Baik, ente begitu karena salah sang sangka. Atuh cenah Allah Taala teh teu ngijabah. Ente ngijabah. Eta mah janji Allah sok anu ngadoa, sok ibadah ku kami diijabah, ku kami diganjar. Kes. Mau dianjuk setinggi. Gerencen Allah karasana dua kemungkinan. Pangna teu karasana teh. Hiji memang teu memenuhi syarat. Eta mah salah mah jadi dibayar. Teu salah eta urang. Memenuhi syarat kurang ilmu na doa atau ibadah na kusam ibadah kurang ilmu jadi terganjar kusam doa kurang ilmu jadi tekara jadi ijabah senes tekara saat jadi ijabah dan memang itu memenuhi syarat anu dipenuhi sate anu syarat tak terpenuhi gitu hiji tak eta mungkin ih jenis kurang kumaha ieu ge ngaji unggal poe ngal minggu, gus mingguan, gus bulanan, gus wah tiba-tiba itu ngaji perasaan masa diketrukkan bahkan kajengan mentan wadah ke jengan cik suka naya doa nupang kahijina anu nomor wahid doa nupang nupang awusna anu setrek hiang yang mau penuh jengan gitu lain ajengan anu merena salah, lain doa na salah, mungkin tingkah na doa na,
Tapi kan tidak dua hati ayah sama rupi yang perlu kita diperhatikan. Ayah sa'atul ijabah, ayah nanti makom ijabah, ayah halatul ijabah. Itu yang paling penting mah halatul ijabah. Tingkah na urang dina waktu ngadua atau dina waktu ibadah anu memenuhi syarat dohir batin. Nah, eta kadang-kadang jika nanti katincak. Kumaha teh katincakna? Keur waktu ngadua atawa keur waktu ibadah teh. Urang mah kapan balongna teh kana buruhanna. Balongna teh kana buruhanna. Allahumma in kana rezeki pisama Gusti, lamun rezeki abdi di langit, kalayan ka tempat anu larang ge bari leuhun teh mah buruh daratan ka imah. Kitu disangkana teh itu terus keur ngadua teh nu diplongna teh eta nu dipentakna. Ari kana dipentakna teh inget kitu. Ada model ibadah. Lajarana mah dihitung ngan anu disembahna teh apal. Tah kitu. Namawi doa atana pi ibadah tilu hal anu kudu leres teh pada melanana kedah beres, tujuanana kedah beres, tekadna eta anu hiji teh. Tekadna kedah beres. Kitu. Nu ditekadkeun ku urang, nu disembah ku urang teh nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Syarat mutlak urangna kudu kenal anu rek disembahna atawa anu urang disuruhkeunna teh. Atuh coba ada urang ngirim SMS, ngirim WA, ari nomorna teh dikenal wae nepi mah. Ngaranna we unggul Kang Anu, Kang Jaet, umpamana teh mah ari nomorna teh apa? Hayu dipencetan, dipencetan, tegeri ke nepi. Mentau deui, mentau deui. Naon sababna? Eta kan mun dipentana teh teu kenal. Eta ieu kalau mah nyebutan Allah, Allah tapi teu kenal. Ka Allah na. Tah eta salah sahiji penyebab nu matak doa atawa nepi ibadah teu aya karasana teh. Salah sahijina teh eta. Kanu dipentana, kanu disembahna teu kenal. Nu mata pantes ceuk Ibnu Ruslan pangheulana anu kudu digarap ku urang teh mengenal pangeran ma'rifatul ilah mengenal pangeran mengenal Allah itu syarat mutlak teh hijina atuh sok wae bukan dina Pancasila ge ketuhanan yang maha esa sah hidup rukun di Islam nya syahadat teh pangheulana nya hartina pengenalan Allah terhadap Allah. Itu namun menyen Pancasila lagi umat Islam itu di so teman kurang belinya pan Pancasila anu lima teh terpun Islam anu lima nyambung akur pak jadi lah malah terang ke datang Agustusnya sekali pak namun kemarin mah pas di Agustusan merangkut dan jadi menteri badus merangkut Pancasila sekalangku Agustusnya pentingnya makan melain mau orang merdeka nu sabenerna ulah merdeka nagarana wungkul kek bayar mana wika sampeut aya merdeka nu bener teh mana terus meuli kana tadi heula misi leungit kancah dieu ku lamun ku lalak mah urang lalajo anu teu penting oge punya lalak mana teu apal sia teh jadi naonna apa penjahatna tapi nu bener na teu apa dieu atuh punya alah tunduh na maksud di kitu. Tapi kan lamun ngaos tunduh teh eta teh salah serius mah teu ngarti lalakonna. Ngarti lalakonna. Nu teh kudu kembali deui kana lalakon. Ieu lalakon nyaritakeun garapan urang, cita-cita urang mau urusan dunia apa urusan akhirat, dua akhirna teh sukses apa gagal, gitu kan? Sukses atawa gagal, mun teh di pilihan. Mun teu sukses ga? Gagal. Lamun teu gagal, sukses. Mana kau yang mas suksesnya? Ibadah sukses, hidup di alam dunia sukses. Lain sekadar sukses loba duit na unggul. Nya harapan barja teh ceuk urang dunia akhirat. Jadi dia resepna, lamun hayang sukses. Nah, min alamatin nuji eta ti antara ciri sukses engke di akhir teh awali heula ku kembali ka Gusti. Paingan dina rukun Islam kudu syahadat heula. Paingan dina Pancasila kudu ketuhanan yang maha esa heula. Supaya jadi kebaikan, supaya jadi kasayang, supaya jadi kebahagiaan jeung sukses teh ya.
awali heulaku kembali ka Gusti. Hartina maripat heula memeh naon. Cong salat ka Allah heula geus kenal. Dekerna doa geus terang heula anu rek dipentahna. Lain melong duit anu dipentahna. Nu dipentahna na, lain nu dipentahna, anu dipentahna mah urang teh aya duit. Dan bukti mana dia buat Allah marjuh ni tu duit tu yang borong, kamu cuy. Hari kamu dipendam nanti apa? Nah itu salah saya ji, iji punya. Jadi pangkat tu ayah karasana lamun ngaduha, tu ayah karasana ganjaran lamun ibadah. Memang kah iji mungkin tu diganjar, mungkin tu diijabah, karena tu memenuhi syarat. Syarat tu jelas saya tahu. Karena tu memenuhi syarat. Kunaon tamani syarat untuk kembali ke Allah awalna. Ari kembali ke Allah kumaha kenalna henteu tanu mata langkung teh bayun urang kudu ngagarap kumaha sangka urang kenal ka Gusti Allah. Ieu eta. Taena keur kenalna ka Allah. Da sok gampang wae ngobrol lain ngobrol mah nya. Usikum bitaqwa kudu takwa kudu kumaha takwa teh. Si kenal Allah, si maripat Allah, kumaha tuh maripat Allah teh? Teh tah kan? Ari ngobrol mah gampang ditahanu, tapi solusina teh dibere, teh dibatarin teh. Riweuh. Teh kieu garis besar. Mengenal ka Allah Taala teh. Nu disebut iman teh, iman ka Allah teh. Eta aya sababaraha tahapan kemampuan jalmi. Kahiji aya anu kelas cenah. Cenah kurang teh boga pangeran namina Allah, tapi cenah teh bisa dipertanggungjawabkeun. Cenahna ceuk kiai, ceuk ajengan, ceuk Al-Qur'an. Allah mana ngajeblak kul marrabu samawati wal ardh kul Allah. Caritakeun panjer Muhammad saha nyiptakeun langit bumi jeung saleusina. Allah. Tuh, jadi cenah ceuk Al-Qur'an. Tapi cenah ge bisa dipertanggungjawabkeun. Hanya karena can kaharti, can paham ngan cenah beboga pangeran namina Gusti Allah. Tak yeuna tahapan kedua sanes ngaluhur sakadar percaya tapi dipelajari nepi ka kaharti. Oh nyapai antes boga pangeran Allah. Lah urang naon sababna teu bisa nyieun sorangan. Oh sorangan teh lain pang deukeut nanya. Da istabti qalbah kalau wit tau ka if tau ka papatahan diri anjeun ku sorangan teh lah. Pemimpin papatahan batur. Ku diri urang teh lah papatahan nu jadi contoh nu jadi jalan teh diri urang teh lah. Pantes urang aya nu nyieun teh ngaranna pangeran. Da urang teh bisa nyieun. Tah, ieu geus mimiti tah. Dipikir ari barang jeuna namanya tadi urang apa panangan rangwa sampean ngope pompon buringas cepi rangcung dan sebagainya tiluhur sausap rambut tihanap sausap dampak dipikiran daripada itu teteh ngimpi-ngimpi acan bapaknya bahwa memang ayah kumusi ngimpi urang ngorek jika kia ibu kumusi ngimpi ayah jika kia pakai pukul nawis. Entahnya, apa ada skill? Ada skill dia lebih kita hilap dia. Berupa kalau menurutnya, itu penting aja. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah ngeluarkan anjen tina petuangan indung anjen tanya masa tiga tiga jam teringat kalian kirun buprah kue kalau menurutnya ingat satu yang segede ini skill. Tak ada nanya, dari lenyapan kurang, lalu dijem kurang, irahanya nak. Mohon pak, lalu batur lu sejen, salian ti Allah macam mana nama kurang, sih sok papa isah, nanya kurang. Inung bapa gila, lalu di sana tu nanti bisa nanya kurang. Mohon, tapi kurang bukan anak kurang nanya kurang. Sama sesuatu mesti nyelian budak, terus nyukuan budak. Mohon punya. Mata boga borojol seperti itu, jika itu naon anak kau seperti itu, udah mesti bisa hukumannya. Kau sudah hee, tahnuk itu teh disebut papasten, papasten teh penentu, penentuan Allah. Hade goreng saya ke saya ada dua rupa tuhnya,
muntah halus goreng, muntah goreng halus, gitu kan? Muntah jangkung penek, muntah penek jangkung, lo muntah pinter bodoh, muntah bodoh pinter terus. Dua-dua, apa staini ya tante? Isim tasnia sunnah di tasnia itu Arab, papa staini dua pamasti. Kita Arab sunnah itu dua pamasti, ada jeng goreng. Lamun lain munang urang tentu timbul pertanyaan munang saha papa ibu saya jadi dong bapak gitu bisa nyian lahin atau tatangga nyak itu baraya dulu suka numang mir-mir kenceli atau baraya satu datang cek Al-Quran tadi kul marrobus samawati wal al kul Allah tahnu kadua mah ngerti karena ciri na atau karena diri urang yang diri urang jelas yakin lain menang nyian sorangan. Tak itu karena iman ilmunya, oh karena dalil, karena madul berdasar. Namanya terang karena dalil. Namanya iman ilmu. Numakya dalil ijmali atau tafsili. Dibarengan dikuatan ku dalil akli jeng dalil nakli, ya kan? Dalil nakli jeng dalil akli ijmali jeng tafsili. Nabi kah jadi kuat, nabi kah jadi keyakinan, nabi kah jadi kepercayaan. Anu makya dasar. Nah, tadi makan beja unggul itu maka dasar percaya jenah bahwa pangeran cara jam jenah ngecek Al-Quran tapi tidak cek kekuatan, tidak akal, tidak ngerti ada yang muka dua, maka saya tahapan nyata iman ilmu keharti nah muka harti, teka karek alam na unggul atau makhluk na unggul atau ayat na muka harti dalil na muka harti madrul na mencah, mencah kapan eta nganyaokeun ka Allah tahap kadua. Aya jalma jeung dugi ka dinya. Ngarti atau qorizina yen diri urang nu paling utama termasuk anu sejen. Anu sejen mengikuti da kabeh di bawah urang. Di bawah urang anu paling penting anu paling heula anu paling utama kan urang sorangan heula karena mikiran batur punya geus walet ya karek ka batur. Itu batur bae kaya sesawalet gitu kan. Desa warung urang, eh karek emut ke batur, urang lapar kene mah urang. Toh, buru-buru batur nu jauh masih anak oke. Ah, kira-kira alikum mah sorangan teh bisa ngapel sorangan ka sorangan heuh, eh kerusan anak mah. Di zaman Kanjeng Nabi Nuh waktu dikeum jagat sakabehna. Jalma-jalma memboga budak di pangku kakeum budak dijungjungkeun digandong disuhun manakala cai geus nepi kana panambung mah dipindahkeun budak ditincak itu kan ya budak ditincak dipake jeung teu garing geus panambung kakeum budak dipake panincakan mun kitu nah logika kartunnya bener mau nyementingkan batur ini diri urang ribu nya urang heula batur ge bener mata dina urusan naon ge heulakeunlah diri urang kitu mun urang nyen dalil mun urang nyen papatah ge heulakeunlah urang heula mun cek tempat kuno ge tempat urang alam urang alam nu pandeukeutna pangkarasana pang sagala-galana tekerah tebih-tebih reka pangandaran reka pakul lah apa kurang mikir awu apa kurang diri sorangan buka wajah jika kira terungsi ngebulet-bulet buka sampean jika kira terungsi mencetak osok mencetak mainnya yang terungsi ngasok terungsi nyetak terungsi nyetak oh benar kaharti 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 dalil dalilna ayana anu ngadamal teh sabab iya dada melananya itu bisa jadi kesalahan berarti ayah anu ngada datang arti akal manya ayah iji kejadian tanpa nu ngajadikeun manya ayah terjadi tapak teu ayah anu napakan pasti kudu ayah anu napakan heula pasti kudu ayah anu nyian heula dipikir dari kitu jadi urang dipikir benar tanyakeun ka bapak ka emak ka aki ka uyuh saha nu nyian urang bareto rek nawar minta panggilan gede gantina deh yang bungan ke sekolah kira-kira bapak biasa nangis urang kan nyen menyana nyen urang bapak jemaah bapak tu nyen dewe gantina ya mana bungan di mesirah di bawah mikir liur di bawah diupuyang di bawah ibadah tu purun gantina tu surga bapak sempurna
ganti we sirahna, kok mau ganti kabe cintia semua ada lain menang yang mana sebab itu bisa nyian, jadi itu bisa ngomean boro-boro gak ganti, ngomean gitu bisa seorang ibu kaungan putra rumah saya nah budak berada bangor gitu menggeserin os barangnya nyian deli bapak-bapak ngerti atau ganti sirahna sudah ganti we sirahna ini belet ganti awak namun selalu semuanya ngongklo mau disetelak nah otak kocerat itu sirahna budak deh. Upami kaungan putra ngerasa kecewa karena otaknya rada belet. Sopo ganti sirahna tuh. Petik yang di log gitu. Kumaha coba tuh misalnya atuh komo segemleng napa ngomean gitu ya. Tuluy di sorangan, ya di sorangan. Komo teu ka hati ka bina-bina mah nya urang ayeuna buktina rada salit karaos ki kapan kalayan koloyo mun bisa menyeung ganti bae tuh. Kalau yang koloyong, sugan ayah di puskesmas, sugan ayah di rumah sakit, punau deh nyeri wawas diganti sugan, atau jadi sampean, jadi penting, atau komo belet mah sugan di mana yang mengganti sirah. Ini kena buktikan bahwa itu bisa, itu ayah bisa nyian salian di Gusti. Atau cina kalah kenyong-kenyong, mana sob suwankan ke Allah. Nggak ada urusan merek macam kalau kuma aing, kuma kami. So, merek ngadu ama hayang naon, hayang naon, hayang ngaganti sirah, hayang ngaganti suku, pepe ngadu ama dari cekalau tala. Kan dari merek macam kuma kami, wele urusan ente, yang penting ente mah ngadu kan, menta ke kami, astajib cekalau kami, anu rek menjubadanan mah, kuma kami urusan anak. Artinya kuma kami teh dihitung pi maslahat denana, dihitung pi manfaat denana. Daya kalana urang menta cek Allah mah manfaat mah kudu tahun engke karasana teh kudu bulan engke atawa kudu kuno sejen teh kudu dipenta nu dipikaya kuna nah aya kalana saperti kitu di poin atasnya jeungna kita bia aya oh sebagai jeungna tadi jadi pengenalan Allah nu tahapan kadua ku jalan make ilmu nya eta make dalil nu disebut iman ilmu. Ayah iman nu katilu. Nu katilu mah lewat tidinya. Nah, nu lewat tidinya mana mina ma'rifat khos. Ari nu tadi mah ma'rifat am nyaokeun kaos secara umum nyaeta nyaokeun dalil. Dalilna. Nyaokeun dalilna mikirkeun alam semesta tapi kepada tuntungna yen alam teu bisa nyieun sorangan, teu aya anu bisa nyieun salian ti Allah, daya si alam wabil khusus diri urang teu bisa naon-naon. Guru bangka alam dunia jika kia itu bisa kumaha-kumaha benar sambungkan jeung dalil nakli Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah nyian anjeun tuh jeung Al-Qurannya padahal itu pencantan kan Al-Quran Allah nyian anjeun wa ma ta'malun jeung perkara anu anjeun ngalakukeun jadi anjeun ngalakukeunnya sami ku Allah ngan disangka pulang. Allah ngada mau soca, Allah ngada mau awas dina soca atau awas nama menang urang nah Allah mengges awas seperti aku kurang padahal soca nama itu milu nyian tadi kan Allah ngada mau sampean jeng ngada mau lempang nah hari lempang nah di aku kurang hari sampean nah urang ya sadar tengusin nyian nah hari ngus lempang di aku hari gitu ayah lempang nama itu pakai sampean nah, ayah ningali nama itu pakai soca. Socana damelan Allah nah hari ningalina jadi benang urang. Nah, di dieu katingali kaliruna urang. Kaliruna. Panangan jeung ngopepangna geus ngopepangna sabeunang urang lamun geus salat mah geus ibadah mah geus ngadua komo nepi kanampan menta buruhan ka Allah. Aya kan ibadah menta buruhan. Aya. Kumaha salahnya ari keur kelas eta mah teu salah. Jika lu puasa aja hayang beli baju pembelikan baju tenana dari budak mah ayo bus budak kan mah kita buka kaera puasa sorangan mas kejem nampan mah belikan baju kabar tuh woi sama puasa mana cena THR nah ya buka kaera yang puasa usaha ibadah usaha nah yang minta puluhan kabar tuh minta THR jadi jangan mau minta THR kesalah tersalah ente dari kelas begitu mah ayo musita punya salah belum minta THR mohon ya
puasa-puasa orang, dipigawe ku orang, beli ganjang ke orang, ada minta buruhan. Kamu saja salah. Salah, tahu ini kan tadi. Jadi, ibadah anu hayang buruhan, ngadu anu hayang ijabah, itu salah ke kelas etama. Ngalamun ku kelas selanjutnya, pun berada hitam. Teman dari budak mengiringnya, dia tak puasa kayak beli baju, semangat. Baru-baru kita puasa baru dahnya. Mas kumah di tatahar lagi budak sokara ya. Kuda di Allah di tatahar. Padahal baru kemanehanannya. Oh mau di tak ngaji mah. Di sangka nanti lu pinter nanti bapak na. Dari tak ngaji budak lebih kalau balasan. Atu doa di tak ngaji. Jadi sangka nanti di titah. Padahal lain di titah. Udah ada ibadah lain di kita. Sanajan jek Al-Quran akimu sholah wa artu zakah wa kamu marohin tanpa nitahnya. Ke kelas nu mana ibadah asa di kita? Kelas ubat, ari geus juhad mah, sepeda deui komo geus arif mah, geus sepeda deui. Jadi ibadah teh lain pedah di kita, lain pedah rek di muruhan. Ibadah tapi minimal benar ibadah teh anu urang. Urang kepanya sok. Barang nu urang, perusahaan nu urang, digarap urang, tara kudu menta buruhan ka sakasa da nu urang. Awak sorangan, di madian ku sorangan, di huapan ku sorangan, sok menta buruhan. Benar awak sorangan di madian, di kosokan, di sabunan, di wadakan. Sok menta buruh ka batur budak kawadakan beungeut sorangan. Kapan benget-benget sorangan sampean-sampean sorangan dirompesan, diruluan, dimandian ada no sorangan ke kebutuhan sorangan tak ibadah di kelas 2 main pun tak yang diburuhan tapi asa anu sorangan silakan beri asa mufatur bari urang mah teu biru ngamanfaatkeun wala eta mah leuwih riweuh deui aya ibadah teh mungkin tuh jiga gotong royong. Di kampung gue dengan saya ketemu royong cepat kepala desa tena orang beresan kirmir jalan atau orang solokan gitu kan ya nggak mesti membuat pengumuman gurawokun kesadaran masyarakat yuk orang mau main jalan atau main solokan ini kan itu tidak solokan membantu kau mau jalan orang mau bukan motor aja mata datang nanti mau alat nang yang mau locot deh gitu pacu locot udah buntung dari bawah nol kita sama sama iman penting supaya hadir terus dipoto itu Pak RT bunga boleh tanya surang hadir tanda tangan daftar hadir tiga orang menculak colek gue nggak usah tentang waktu terlalu itu kurang pada di budak musuh kaya di padahal seperti itu soalnya temata cilung cang curang cilung bari kan nah, cang sama pernah sama sadi tita kita berarti kepentingan wanita waktu soalnya nu Allah kebutuhan Allah tak pernah nu penting mah turaga tamakan rendah lunas seperti itu so, salatnya buru-buru yang mikiran buru-buru geus tak kumun tarawih semenan urang gancang mah tara tamat bari saeutik gancang doa teh teu kitu ai baru dak mah nya ari nu budak kan mah beda nu beda kan nu budak kan antara beda kana budak tadi nama salah ayeuna nah, budak kan sote. Kalau mencangkarti bahwa ibadah itu kebutuhan urang, ibadah anu urang, tentu ngalakukeunana seperti itu. Seperti itu ngalakukeunana supaya lunas, supaya andes. Itu dah asa ditinta. Lamun asa nu sorangan mah tanggung jawab. Jika karena diri sorangan tanggung jawab, sumtiris di simutal, sumhareudang di keberan, da apa sorangan? Sumlapar di usia barang kali yang koloyong yang nangkir nyumponan panggutuna awak urang tau sampai nu urang dia sholat urang puasa urang ibadah urang dijaga bisi agama teu maju bisi teu tanggung jawabkan agama bisi teu dicarekel ku keluarga urang bisi teu kabagian agama tak pantas nyasalah serius-serius diri jamaah barjatnya nomor kehiji ngerti lakan agama gara-gara itu apa ilmu agamanya gitu bu itu aku pakein ilmu agama aku pakein ayuna ilmu agama aku pakein ayuna salian ilmu agama cantang itu dipakai ayuna
Ibu baheula zaman di SMA jeung ibu urang diajar IPA, IPS, naon ibu? Matematika. Asa teu dipake nepi ka ieu ge. Emut pun anak ditaros ku pun bapa para sahabat. Nuju kuliah ka pupuk jang cenah meunang naon cenah kuliah. Bagian naon sebab meunang ka jurusan anu naon gawena anu-anu cenah ngitung duit, mana duitna acanah cenah. Kuliah di mana di manajemen, manajemen dah pernah apa orang tak kalau pek manajemen dah bagian itu duit wah seru kenal. Eh duit nak buka tu ah cant, eh bukan duit nak duka tu. Jadi cantang tu kau pakai akhirnya. Ya, ilmu salianti agama, ya tahu lah ilmu salianti agama. Tapi ilmu agama urusan kapangeran, urusan kamalipatan, tiba tu kau sepuluh dipakai. Tiba nu begitu celek urang ninca kana balik geus kudu kenal heula ka Allah. Memeh naon teh kudu kenal. Minimal kenal kana ayat-ayat Allah, sangkan imannya jadi kuat, jadi teguh, jadi tegar da parantos naon teh make ilmu teh anu disebutkeun dalil akli dalil naqli nu tadi. Tah urang kaum-kaum putra eta utamikeun. Kewajiban mutlak terhadap orang tua teh kada dipaparin heula ilmu hal. Ilmu anu pakin ayeuna. Nyaeta naon urusan ibadah terutama urusan kapangeranna. Begitu budak pas nincak balik teh tos siap etana urusan kapangeranna. Terus ayeuna budak geus ngalamun ti dewasa ngalamun ti balik kumaha terus aya 15 16 terus cek bener budak-budak teh mampu urusan keimanan. Benar urusan kemaripatan nanti sesuai dengan harapan urang. Atau jika wungkul da ayah kalana putra deh ibu ngapun di ucing. Jika awusnya teh harapun urang tukangan urang atau kating kumaha. Tapi kada di pariok. Oh cerang usir ini tukun ke sekolah ke pesantren. Batur, ngurus anak batur, lince nah pribaros oge ngurus anak batur. Saloba-loba, terus pusing-pusing ting. Anak batur lah kadang dia budak gitu kan. Wah gitu, terus pusing-pusing ting. Maka ngurus budak lah batur. Ucapin tempuran di papatan, digoreng aturan kiri, aturan kiri. Ternyata budak malah di papatan. Ayuh weh, kalah kelilingan kocerak sirahna. Pusing-pusing ting. Ah, anak batur, iya kan gitu. Itu orang sana kaputra sorana. Dah utama nama urang anu kalungan kewajiban ngadidik teh. Acuh langsung mangkana lahu waladun paliosinis mahu hiji kudu dibere ngaran anu sae. Wa ayu adibahu kadua kudu didik. Nah iya tadi. Katilu ala yuti mau ilang miltibir ulah wani-wani mere napakah kecuali kudu halalan tayiban. Ulah apa ya enak. Irti mana sumberna halal, taiban, mubarokan. Ya, teteh kena diamutkan. Bisa ngomongan putra ma. Ari hoyong putra ma anu kurrota ayun ma. Kan putra ta ayo opat rupa kan? Ayo kurrota ayun, ayo anu jadi zinatul hayati dunia, ayo anu jadi fitnah, ayo anu jadi adubul lakum. Saat gue sini ilahnya ngomong gitu teh. Ngekabarinya. Sekolah deh. Ibu omong biasa aja dalam. Putra teh menjadi kebanggaan kemungan urang eta nomor hiji. Surat Al-Furqan ayat 84 nya. Tinggal lihat membaca wis teu kapanak mati mindir pika buntung ayat ya. Ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Ayat teh yeuh mun cakara hiasan di alam dunia budak teh. Weh teu bakal kulah naluhur. Pangartina lobohan, wih, malah duitnya bisaan, pangkatnya luhur banget di dunia, tapi sholat terbisa, terbisa mengusuh gitu. Ke pangeran cang kenal, etang menunggu hiasan di dunia, wukul banget di dunia, mah. Zinatul hayati dunia, surat Al-Kahfi ya sana, di akhir surat Al-Kahfi. Ayatnya yang mengganti rumah, orang kacang ada yang mengkau salib dengan judulnya. Ainu kati rumah keluarga teh putra teh ayah anu jadi fitnah tahir. Surat At-Taghabun ayat 14. Fitnah, fitnah teh panghalang.
Orang nepikah gara-gara putra kehalangan, gara-gara putra jadi korek, gara-gara putra jadi ngedul, gara-gara putra jeung keluarga ibadah jadi ngaco. Fitnah itu. Malah nu terakhir mah surat At-Taghabun kene ayat 13 na pamenta lepat. Adubul lakum fahdharuhum. Hayam jadi musuh. Tah ieu, hati-hati. Keluarga putra ayah anu jadi musuh. Ayeuna nyobatan teh urang jeung putra ke di akhirat bakal sirih. Dakwah sirih, tincak sirih, guling sirih, tuntut hakna. Cuk budak rek dihapuskeun kana neraka Gusti ge heula. Tapi kana neraka teh kana urang jadi bimbing ka urang tua, tewas deung bapana. Benar teu ngabimbing, Gusti ka pungkur di pabrik tadi diinitkeun ka sekolah. Ini tengah masa tengah muda, kalau umur debat kan jadi musuh, pasiak jadi itu jadi hadapan Allah. Si budak jen keluh jen hidung bapak nanti. Nah benar, benar harus ngarahkan sesuai anjuran Rasul. Atau memang alasan wungkul, atau pura kata makadem tak wungkul menguruskan putra teh. Terutama urusan ibadahnya. Tak sekalian ribuan kaungan putra. Coba cek. Kontrol urusan keimanan nang geus apaleun ka pangeran encan. Salatna geus bener encan, babacaanana geus bener encan. Ulah ngadegkeun di guru, di pasantren, di sakola atawa di tempat pangajian unggul. Nya eta sok tembungan urang di parios. Geus bener ulah nepikeun ka anak wae. Pan urang meunang hese bere ke ngurus budak, meunang hese bere ke ngabiayaan. Cepari masa nangga dua-dua kedua menguruskan putra, tapi manakala di hadapan Allah malah ke nuntut ke ulang. Jadi ulang tak capek-capek teka pake, malah hesebele ke di teke. Ya. So, sama ternyata putra ayat nabi biarkan ulang pari masa jangan putra. Tapi di akhirat jadi musuh. Gara-gara di soledad kurang salin, karena kewajiban kurang akan nabi hakna putra ulang teka penuhi. Terutama eta wa ayyu adibahu ta eta keneurusan wa ayyu walayu muhilamin dibin meta gampil dibere napakah manu halalan thayyiban mubarokan eta mah nya gampil teu gampil ai perbah masihana mah da gampil ngan masalah halalan thayyiban mubarokanana eta keuna teu kana mubarokan rezeki milik nu aya di tangan urang teh kan aya halalan sesuai jeung ilmu fikih. Ayat tohiban sesuai jeng ilmu tasawuf, ayat mubarokan sesuai jeng ilmu tahkik. Urang ke kantor, contoh, atau ke pasar, atau di damel di mana di perusahaan, atau gerungan perusahaan urang. Iji cek dina secara pikir halalan. Muamalah dilakukan kurang tentu bertentangan, tertabrakan jeng ilmu fikih di nambah muamalah. Mun jual beli mah, mun buburuh mah, lamun peternakan mah, lamun pertanian mah, lamun naon-naon sesuai teh jeung salah. Terus di mana nepi sesuai teh jeung aturan kewajiban kudu zakat. Lamun urang meunang rezekina ieu mah ladang warisan bener cara ngatur warisanana teh. Da ceuk Rasul pedagangan nu panggalana leutik di muka bumi dua ilmu aqaid jeung ilmu faraid. Ekor itu diantara pewaris. Nah ini diantara ya, di antara daerah anu memang bab waris teh disepelekeun. Wah, kesalahan anak pikiran tamu heh, tereh. Wah, ada yang mau anu kan, penting mas segel penting lah, penting mas di anu kan, penting mas sertifikatnya adalah kan urusan hukum mah bisa dirukurekan. Bisa di dunia mah dirukurekan. Tapi di hadapan Allah kudu bisa mempertanggungjawabkan sesuai dengan Al-Qur'an cara ngabagi waris. Di mana melenceng tina aturan Al-Qur'an sekalipun itu jadi milik kurang pada ridho, pada ridho, pada ridho sarareha, dari aturan mah teu cukup ku ridho. Aturan mah kedah katincah. Anu cai meridho ieu cai di internet ridho ieu ada cukup hukum teh naon-naon hukum nu mana. Jadi we pilih kurang, jadi rezeki kurang. Taruh hiji perusahaan, taruh hiji tempat bumi dan lain sebagainya. Tina ladang gitu, cara ngaturnan sesuai jeung aturan sana. Eta kumaha? Henteu halalan. Kan tenang thayyiban, ari thayyiban mah diatur ku ilmu tasawuf.
eta urang mirali nafkah, mirali rizki, kasab sareng sajamina teh jangan naon tujuanna. Jangan naon tujuanna, gitu kan. Nah, jangan kepentingan nafsu unggul atau jangan kemegahan karena dengan harta kehidupan jadi megah, kan itu kan gitu kan. Ini cukup rudaknya. Dengan ilmu kehidupan jadi mudah, dengan iman kehidupan jadi terarah, dengan duit kehidupan jadi megah, cukup dengan cinta kehidupan jadi indah, ditambahan baru dharma. Nah, mohon bu, tambahan ini jadi ulah kepalan itu, dengan kebersamaan kehidupan jadi barokah dah, oleh kebersamaan. Beda kan tadi, etama sudut nuka dua, dan nuka dua makul dikontrol kurang milik rezeki anu kurang rek dinafkahkeun ka keluarga urang, ya bapak-bapak, cik ibu-ibu ya, sampai ada di Indonesia mah sok kerja sama-sama kerja punya. Nomaden jadi tangga bagi gono gini, ge di Indonesia mah rata-rata sok dibagi dua. Namun sababna eta kan ibu-ibu di urang mah aktif. Kok ibu-ibu karir mah. Ibu-ibu karirnya. Pak nu sambil kerja mah aya di alam mah da istri mah tarapi pilueuna naon sapalina kitu nya. Sapalina mah istri mah tos sudah calik di bumi. Sagala upamana di naon di tanggal walal tak wajar eta mah lamun dua hiji teh kitu mun bagi gonong gini teh. Bahkan cenah aya sapalina mah istri mah jadi berenang naon cenah ngomong tanya kitu pilueuna naon. Ya anu kabina-bina eta mah. Tega-tega tuh. Itu ramai ialah halaman dua hijinya pemegang dua bagian istri sebagian di nagonong ini di harta. Nah, tepung kaya cepat sesudah nama hasil usaha bersama. Jadi harta itu kan tidak pasti lupa. Ayah harta tepung kaya, ayah harta raja kaya, ayah harta bandar kaya, itu istilah di naparoid sunnah. Jadi sunnah barang milikmu yang di tangan orang tidak lupa. Tepung kaya hasil usaha bersama suami istri, ari banda kaya masih istri nikah tengah hiji ka urang mawa anu mah anjeunna atawa sanajan geus nikah ka urang meunang warisan ti keluargana urang teu pipiluan eta mah kan nu manehanna namina banda kaya ari raja kaya mah pamanggerna memeh nikah teh atawa sanajan geus nikah boga milik anu khusus nu manehanna. Nah, warisan di sepuhna pantrek buka pemajikan rek henteu ge dari warisan mah hak sorangan kan. Untuk pada harus buka pemajikan dibereana jadi loba henteu bere jeung pamere atau menang usaha. Namina raja kaya mana pisahkeun banda kaya mana pisahkeun tepung kaya hasil bersama kat dibagi aya nu dibagi dua aya nu dua hiji. Kitu. Tuluy engke usap teh urang teh maot anu bogana teh dibagikeun namina jadi tirkah. Tirkah cara ngabagikeunana disesuaikeun sareng ilmu faraid teh ya. Oh ya dina Al-Qur'an. Tah lamun teu sesuai jeung eta dipimilik we ku urang tong halal. Jadi rezeki halal berarti teu halal. Kadang-kadang penyebab hesekna ibadah teh eta mah. Kadang-kadang poekna hate ka hijab wae karena aya eta anu nyelap. Kadang-kadang budak teu saleh teh gara-gara eta nyelap kana beuteung budak kaasupkeun ku urang. Jadi budakna beuleuh poek wae hatena. Pokana mah naon wae perkara anu teu halal di mana dituang teh moek kan geus. Asing teh dituang mah geus di mana perkara dipake dicalikan sami. Nu jadi kebutuhan urang anu sumberna teu halal. Muka dua mah tayiban, ari tayiban mah tujuanana. Nah, anu tadi manau halal mah hukumna, ari tayiban mah tujuanana. Jangan nol urang tujuan usaha teh gitu. Jangan bakal ibadah, jangan nyen kabagjaan dunia akhirat, jangan sampeur engke pan gitu kan. Sebahagian urang disimpen jangan sampeur engke. Untuk beak wae ayeuna tuh aduh rugi urang usaha bubek-bubek meunang saeuf ayeuna. Simpen sapali sambeureun di akhirat gitu. Mohon masuk itu kan. Ah, tegeru gede-gede nyimpen mana leutik ya biasana geu nu 40% geu 2,5% tina perdagangan banyak. Ya,
tapi data yang batas kita lesat musunat meseku mahabe nang urang ulah hilap eh mana sampeureun urang mah ulah capek ayeuna atos maot heuleu hanya kal teuing gogorongkan geus di alam barzakh mah Gusti balikan deui sapoe we abi rek sedekah nyebutna rek sedekah lain rek sedekah. Nah sebabnya yakin hese beleke harta banu di gunung-gunung kurang namun kurang teu dipake disalurkeun dina jalan peheratan mah ah eta mah capek uwi kuat capek nani mati henteu. Pan panggirin-girinanya memiliki tapi tidak menikmati. Sarua aja melihat tapi tidak memiliki. Mah orang melihat tapi tidak memiliki pan dengar namanya. Eh mobil heran nu batur nyeri we hadan teh. Ya imah mencerat nu batur aya baju nu heran tiung nu heran hayang we bumbul nyeri kan. Urang teu ngungsi boga ningali bumbul petengarna. Ya mah lain geus dipimongga ngan teu kanikmati ulah nyeri pisan. Nyeri pisan di tangan urang dipimiliku urang tapi urang teu menikmati. Waduh. Nampar panas manan tapi teu meunang kade ulah ngadah amu ulah ngadah nyeri kamar banyak. Rencangan almarhum almarhum lah. Aduh masalah kesehatan anak cek dokter teh kade ulah ngadah amu kitu-kitu. Aing mah euy cenah kalakal ribung kudu barang hakam. Sopra dari usah ah dahar we kago. Ebek teh duka pedah dahar tamarakan, duka pedah kumaha? Pupus we na teh. Ngadu jelas mah pupusna mah maot mah pedah biak umurna Bu. Lain pedah ngadahar naon ngadaharna. Kana teh mah secara hukum ada cek teori kudu ihtima. Naon ihtima teh ngajar kita. Komod mus bangsa usia nu serba sirahan mah. Kalau besaran punya kepala genap gitu, jangan sembuhin sirahan harus genap. Kepala genap, umurnya gitu, kepala tujuh loh, komo kepala lima, kepala opat, disuruh hati-hati. Bangsa nu berminyak minyak teh seperti tangki, ulah banget. Bisa nu ngandung gas teh, kita melarang semua nu goreng kan sudah. Ini orang masuk sarang ngobrol, lagi goreng sama udah sama ngomong goreng. Nu alus, ngomong goreng. Padahal pisang, anu goreng, nu alus, ngomong goreng. Nah, jangan tambah asal yang fanatik tak penikta dengan di orang, sok pabelit, itu kan bahasa Sunda. Dasar dari bahasa Sunda, walau baru panah gini kan. Mentak sakap rumah, sok Korea mau ngobrol bahasa Sunda. Sunda malah bawa dapur sukna, biasa jadi bahasa Indonesia. Biasanya malah ngomong. Timiti presiden tapi ke anak murid, ya makannya sadar ya. Mana yang sunnah, wuih, tua, mes, emang, mes, nyatu, ah, sebelum panah. Sudah banyak. Pak hebat, apa yang sunnah? Mata kenalkan gerakan keluarga, kenapa lu bahasa sunnah, tapi kapal bulit, ya budak, kenapa lu pun ramah, ya pun ramah, segala. Sangsa kaya, sang pun raka, salah, kan, pun raka. Pun lancet, pun biang, pun bapak kan gitu. Ari rama, raka, maka batu. Itu Sunda. Kenal dengan keluarga, wah reh kurang Belanda. Di Belanda mah di sekolah teh asup karena kurikulum, karena pelajaran sekolah bahasa Sunda teh. Cenah, perlu rencangan didamel di kedutaan di Belanda. Begitu mudah asup karena pelajaran sekolah bahasa Sunda. Sunda, sedangkan orang baru, nah dipelajari di Belanda. Iya kata jitu hebat bahasa Sunda. Yo berapa sih kapal bahasa Sunda keluar keluar. Tas nempol punya. Wih di kamu tadi. Halalan atau jibar. Ayat di jitu mubah. Tapi yang mubarokan mubarokan teh berkah. Berkah teh jadi kalusan. Mau dituang jadi kalusan. Mau diambil jadi kah. Tusan, lamun dicalikan janten kasar, saya janten ngantel karena ibadah ngantel karena taat sebab milik jeung rizki anu kurang ditangani teh anu kurang dicepeng teh barokah. Kumaha hayang barokah? Teh hayang barokah mah sajabi nu tadi teh dalin pilihan ieu teh. Halal hukumna, kewajiban tujuanna, mubarokah tekadna. Tekad geun urang milik rezeki anu dipimilik ku urang teh lahir tina kasab urang lain pedah naon pedah naon pedah naon nu jelas mah pedah Allah masihan gitu. Pedah Allah masih masihan ngan ari dohirna mah
ayah nu lewat perdagangan, nu lewat pertanian, nu lewat buruh, nu lewat naon. Eta mah hitung-hitung keran, Pak. Urang nikah teu nekadkeun bahwa cai teh ku keran, pedah keran sanes. Cai mah tina turun teh ditu sami, ngaru bijil, nu lewat keran. Tanaga urang, usaha urang, perusahaan urang hitung-hitung keran. Sumberna mah ti Allah sumber rezeki. Sumber rezeki di Tasikmalaya toko sumber rezeki. Rezeki mah Allah centelin toko. Kudengar lain sumber kudengar liang rezeki ini. Karena bijir kata liang. Kan kalau liang rezeki punya. Ada mau toko nawan liang rezeki. Wah sumber, sumber, sumber. Ti Allah sumber rezeki. Kenulah itu mah bahasa tawangaran kalau arti sebuah nama itu. Nu penting mah urang tekadkeun milik rezeki anu jadi di tangan urang teh sadayana tekadkeun di Gusti Allah. Nah sababiana atawa tempat tembong nah eta rupa-rupa. Aya nu pamere wae aya kan? Aya nu warisan wae, aya nu hadiah wae, aya nu gaji wae, aya nu bati wae, aya nu rupi-rupi. Eta mah naon tempat bijilna? Nu tak deket ka urang tempat tembongna metepi ka urang ulah ditekadkeun eta anu ngarizki Allah. Tah eta sangka barokah. Jadi hartina ringkesna mah lamun milik hayang barokah sing eling waktu dari mana kitu lah ringkesna mah. Hartina eling teh inget Allah nu ngasihanana gitu. Lain eling nyebut Allah 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 eling teh dari kitu. Eta mah nyebut atuh eling. Jika orang Jakarta nyebut nanti nyebut Allah maksudnya maksudnya malah nyebut orang eling juga ini biasa harus disebutnya karena Pak Jawa jangan dulu nahate nah ayah dohir mah min atul batin gitu kan dohir teh kalahkan bah batin pang ngeceri teh pang ayah sedih pang ngeceri teh pang ayah gumbira gitu kan itu nyebut Allah teh suka ini nahate lebih pilih lah eling gak mesti udah nyebut Allah beneran orang Jakarta mah nurun dari pulih terus nyebut itu nyebut artinya sing eling disebutkan orang Allah inilah tadi itu karena judul punya tina judul teh segala sesuatu urusan dunia akhirat bisa na sukses upami diawali kubalik ka Gusti Allah lamun mimiti na henteu muntang ka Allah mimiti na urang teu bersandar ka Allah insyaallah segala lagi gagal. Cuma guni kima sukses padahal bari ulah canggih dina ceuli kesuksesan nana teh eta mah jadi jalan kacilakaan. Daya nu sukses dohirna padahal hakikatna gagal. Aya nu gagal dohirna padahal hakikatna sukses. Lamun dina bahasa sifat Allah mah aya jalalul jamal, aya jamalul jalal, aya jalalul jalal, aya jamalul jamal. Opat eta teh. Aya dohirna alus hakikatna alus. Aya dohirna goreng hakikatna goreng. Yang do goreng, sebenarnya ge goreng. Teu aneh kitu mah gampilnya. Nu alus hakikatna alus, gampil. Ieu anu dohirna alus padahal hakikatna mah goreng. Wae anu baur mah. Asa mending keneh anu luarna atawa dohirna goreng jerona alus. Hitung-hitung kadu. Kadu luarna reges dan jadi jerona semit dari amis. Ayo sabalikna kalayar bangun di kampung mah ini kalayar atau nol kotak bongkok lah gitu. Luar mah nol kan di jerona bagi anak ayam. Nah luar nol jerona kotak bongkok. Luar mah Allah untung sukses padahal payung itu di Allah. Naudzubillah kan. Sukses hebat maju. No. Buk segala ayah segala hebat, tapi nah jadi jembatan kecelakaan. Naudzubillah. Nu disebut istidros. Istidros itu panyungkun. Sana start dijumin hai sulaya lamun. Kami bakal ngegeserkan bari manehna teu sadar dikawulkeun diapungkeun ka luhur rek murang. Lamun apa rek murang mah ibu moal bumeh luhur teh. Tah, lamun ibu apa rek rangrang di lantai opat, teh ka lantai opat. Sama itu, naik lantai, ya seperti lantai hijin, lantai liput, atau naik, kesakalinya.
naik ke tengah kelapa kan anjir teh rek rek lah di tengah kelapa ada wah yang naik naik kan bisa betul sadar teu apal karena akibat teu apal karena barukan wah terus sebegitu usul ieu wae kubur teh kapan aing ngaran mah kubur matahari teh ku jeronya nu mata rezeki seueur anu seperti kitu kasuksesan padahal eta teh kegagalan. Tapi sebaliknya aya anu kegagalan tapi kesuksesan, ripu, seseleket, hese, payah, bahkan balai. Tapi didinya ngarupakeun ujian. Ari ngaran ujian bahkan ribu gerek menang nilai. Kalau budak-budak sakapeungeun ari budak di sekolah rek ujian kalah surat, anu ujian Allah terus namatkeun ujian. Bunga budak gerek ujian, padahal di ujian tekan ribu. Tapi budak mah bunga kena sebabnya paham beres ujian bakal naik kelas, beres ujian bakal pindah sekolah, beres ujian bakal menang nilai bunga sote. Orang kalau mau kalau diberi ujian ngerti di balik ujian dia ada kemenangan yang tersimpan atau ada keberhasilan yang tertunda. Demam mumpung tuh gagal, oke gagal dohirna, tapi hakikat nama pun untuk etama jama jalalul jamal. Dohirna pahit tapi hakikatna saat saya nu tadi masa balikna jamalul jalal. Jadi jalal Allah katingal sae. Teu ari jalalul jalal mah dohirna hade tungtungna hade jamalul jamal. Eta mah jiga buah mangga cupatna genep jerona ge genep. Nu paurna luarna alus di jerona upan eta mah teradepan buah di luarna makanan di jerona useup eta nu baur mah di luarna mah makanan di jerona aya sakumaha tuh sakadang cahe panggeulana bibir heula cedig gara-gara katipu tawuran di nempuk waduh yeuna mah sukses hasil teh ka pangeran teh eling jalan kalau teh ka pangi eta mah hitung-hitung umpan. Aing ngaranna umpan berarti jebakan di jerona aya. Buset. Urangnya jebakan, jika nama alus, jika nama untung, duit loba, awak cakeur, dunia aman, teu nyaho hate poe teu kapan di jalan menuju ka Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Jamalul jalan itu hati-hati. Soalnya tadi dia musanif mamparin jalan, mamparin solusi dina sagala garapan. Sangkan bener-bener sukses dohir batin. Awali ku kembali ka Gusti Allah. Kembali ka Gusti Allah Ta'ala teh kumaha aturan pagawenana sing bener sesuai ceuk aturan Allah. Tujuanana kudu bener sesuai ceuk Allah. Ceuk Allah lah kembali ka Allah. Hatena kudu bener muntang ka Gusti Allah. Pagawenana tujuanana sareng pate kadang sami di luar seluruh pada agama teh hakikatna mah hantu eta ngatur pagawean ngatur tujuan ngatur pate kadang diringkaskeun atawa dingaranan ku para ulama nu kahiji ngaranna syariat nu kadua ngaranna tarekat nu katilu ngaranna hakikat eta kudu bener tiluanana pagaweanana nu disebut syariat tujuan anak anu disebut toreka, pateka darah anu disebut hake. Sok disebut sunnah dina kata lain mah. Pagawaianan anu disebut sunnah Rasul syariatnya. Nah gitu nya. Pagawaianan itu sunnah loh. Tului kejadian anak disebut sunnatullah hukum akal. Tak ucapan anak nu disebut hukum adat anu urang dilakukeun sabapoena. Eta hukum adat sunnah adat. Jadi sunnah Rasul, sunnatullah, sunnah adat. Lamun dina hukum mah aya hukum syar'i, aya hukum akli, aya hukum adi. Hukum syar'i syariat, hukum akli akal nyata sunnatullah. Sunnatullah sesuai akal. Sesuai akal. Namun akalna akal rohani mah paling teu akal beuriji. Ngerti segala sesuatu dikersakeun ku Allah eta aturan Allah disebut sunnatullah. Nu boreum, nu bodas, nu hejo, nu kuning Allah ngadamel kitu geus sunnatullah. Geus kumaha samara teh harus dunia kan? Samara eta.
sabaraha anu amis, anu asin, melada, anu pahang, anu asin. Aya sunah rasul mana naon? Resep. Sebut syariat. Amisna kudu sakumaha gulana, uyahna sakumaha, cikurna sakumaha, muncangna sakumaha. Ulana rawang. Ulana rawang nu benar kudu kumaha, nu bakir kudu kumaha, pejabat kudu kumaha, rakyat kudu kumaha, ajengan kudu kumaha, mu'minah mustami kudu kumaha. Ulana rawang, ulah pacar kokot jeung basa Inggrisna. Pacar kokot. Kudu taat kana sunah rasul. Aya deui hukum adat, hukum adat. Mah hukum kagaliban kabiasaan. Eta mah sunah adat. Lamun radieu ubaran, sesuai adat kan. Lamun hayang sehat kudu daek ubaran jeung ihtimam. Sami. Eta ya, mah ngajaga ka hareup. Kitu. Ya dipahili. Tobat mah meresan anu geus kaliwat, ari takwa mah ngajaga ka bae. Ulah nepikeun ka urang ngarumpak aturan-aturan Allah jeung Rasulna, namina takwa. Hati-hati, takwa teh benteng. Ari tobat mah ngabersihan mun geus terjadi panyakit ubaran, mun geus terjadi salah sok bersihan. Namina tobat. Hitung-hitung urang teu damang geus terjadi mah teu damang ubaran, Bu. Kulah dong. Geus damang kecah. Asal ubarna pulang dan mengangkali bisa nekan dikenung penyakit jadi ubar sana segala ku Allah kurang berobat dikersakan ku Allah cagernya dikersakan ku itu sepahili hari obat menang kurang hari cagernya menang Allah maka terikir ngerti dan terkaharti kurang berobat nah Allah menyakitkan anak jadi kurang jengah Allah tepah barengan pada buka gawe atau kesengara jengkeng ke Allah di nampak gawean. Ku Allah sadayana oge berobat dibisakeun ku Allah, cager ku Allah, obatna ku Allah, ngubaranana ku Allah, urang lagi ku Allah, geus tekan mah kitu kabeh ku Allah. Kitu lain cagerna wungkul, lain mun teu cager teu dipikeun ku Allah. Oh, ya mah Allah teu ngersakeun. Mun ngersakeun urang teu cager disebut teu ngersakeun, ngersakeun teu cager kitu. Bisa Allah ngerasakan nah dua sote ditekankan dari tekan itu sesuai akal sagala lagi ku Allah cek akal ulang nah ulang lagi dijen ku Allah jadi sagala ku Allah itu cek akal namun akal kelinci bakal ngerti namun itu akalnya berarti akal tobi'i dan akal tobi'i mah ngerti jadinya apa akal tobi'i mah namun apa gorowo begitu wah cek lomba cek kurang mah mah cek kurang ngegorowo kena melakukan tak-takan ya. Tuh bawa duit kekalayangan, hayang sare neangan cuma boleh. Eta mah hukum akalnya akal topi, akal topi, akal hewani. Sami aja belum lagi itu mungkin tuh mah. Ada akal berijin mah akal manusia. Bisa mikir akal manusia mah. Sakit lagi diciptakan ku Allah memilami jeng sarizina awak kurang timiti angkau ta jeng digawena sadayana pangerasa gusti. Muka hati bener. Orang dipikir-pikir atau mana itu masalah di sana. Nah, orang anu migawe enak. Oh lain atau gitu mah. Orang lagi diciptakan ku Allah kusab Allah mengaturnya. Mas be, emang karik sabar nape? Orang mah karik sabar itu mesti bisa walakaya mbak abir kare itu kan itu bisa. Tinggal sabar na. Orang mah tiba-tiba itu sabar itu lain aja. Sabar karik sabar. Terus karik ngapa-ngapa enak tinggal sabar itu. Oh udah ya mah. Hirup itu baik untuk tinggal sabar. Hirup itu baik. Mana itu hirupnya baik kalau itu baik. Iya mah berarti sudah bisa manggul, sudah bisa lompat. Disebutnya itu hirup. Itu baik pada hal kene. Padahal baik yang hirup mah di dem malah berbarengan. Gue nyebut itu baik itu hirup. Tinggal sabar. Sabar mah urut kita dina kayak sabar urut. Sabar teh mengakui karena pangasa Gusti. Matang di rumah aku kan Allah ngerasakan sabar. Buru dunam si tiis sabar. Dan biasanya mas duhna sabar dina balia. Tapi saya akan sabar dina toat oge.
Dina maksiat di ayah sobat ninggalkan maksiat teu keureuweut. Urang ninggalkan karena maksiat teh tapi da ninggalkeun sa teh da era. Urang sedih kieu mah sudah raka kene bener sabar atuh mah maka doang hayang doraka gitu. Kada nama malah kedawon. Kitu ngantos teh era ku kopeah. Hanya mukion dari kabupaten kopea, gitu kopea, mana mana diaduk. Mana ya tidak ceritanya, tidak cerita sumpah dan sumpah di pengadilan. Itu sumpah yang telah dilanggar, ingin lakukannya mana tadi dituding Cina, mangnya melakukan Cina. Pangkrok saya kena kopea. Demi Allah, pirat pun rupa tadi dia Cina, nyalain kopeanya sama Cina. Jadi sakalake lamun hayang sukses mah kudu diawali dalam mentang ka Gusti pada melanana sesuai aturan Allah, tujuanana sesuai aturan Allah, tekadna ge sesuai aturan Allah. Ta insyaallah kadituna sukses. Sekalipun dokirna teu sukses oge, hakikatna da aya anu jamalul jalal, aya anu jalalul jamal. Tadi kan aya nu jiga kadung, aya nu jiga kotok bongkok, aya anu jiga nanti jadi teh mangung nya nu sarua, aya anu jiga racun. Atawa nu racun useup. Nu jiga useup umpan. Tapi itu kena kahirupan urang ge. Jadi urang ulah kudu silo ningal situ kitu sieukeur walau malam. Jeung keur urang geus sarua kudu leuwih jeli leuwih emon. Ieu teh hakikatna nu aya di urang teh. Memang sesuai jeung aturan Allah. Memang sukses teh memang sukses nunggu Allah atau sukses nunggu jelema. Rasul mah geus hoyong mun teu kapungkur ngaharepkeun sarerea asup ka surga. Dina geura ungkapan dina salah sayosna hadis. Cek Rasul ka para sahabat, "Uridu kullakum ayyadkhulal jannah." Para sahabat, kami mengharapkan salah yang masuk ke surga. Tujuh dikasar para sahabatnya. Ya Rasul na'am, jana Allah pidaka ya Rasulullah. Menurang. Mungkin Rasulnya dari segitu, payah menurang jumlah kemah. Yuk masih ngorong hiapnya. Cukup Rasul teka hayang mah, salah yang mudah-mudah jika masuk ke surga. Mohon Gusti Rasul amin. Boleh gitu salahnya, masih ngorong deh. Karena musim terima ngobrolnya, ibu-ibu jangan bapak-bapak jika kan tempatnya malah. Musim terima ngobrolnya, padahal ngobrol sate itu hanya perhatikan dawahan Rasul. Cek Rasul, uridu kullakum ajadu kullal jannah. Qul, na'am, jalan Allah bidaka ya Rasulullah. Mohon Gusti mudah-mudahan, jangan Gusti kesana-kesana seperti itu. Dapat ke surga. Ibu kalau mendikitukan, ku Rasul, muda-muda ibu hasil ke surga, hayam lu. Ayo buru-buru ke surga atau yang kewe? Lah? Yang kewe? Bilihin hoyong aja nah, pada ke surga kan mungkin. Enggak ada ya, aku dari ke surga mau atau yang ngajel menjadi langsung ke surga, aku mau hotel. Udah yang buru-buru ke surga, saya buru-buru mau hotel lah, aku coba ya. Gak terakhir ke surga, can maut. Ayo ke surga, mau kadang maut ya. Halo, cek Rasul tak, jangan berarti payu mana cek ke Ustaz di dia nomor cek Rasul qasirul amal wastahyu minallah haqqal hayat dua tuh yang buru-buru ke surga iji qasirul amal wala beti ngalamun ngak lamun dinamurun sugandis ayolah tidak ngalamun tapi kasih segala sesuatu di kekek lah sugandis lah. Aya nu teu milah surang nu payun keur bulan hareup lah daya mun teu kabujeng duha keur isuk deui aya kene dua mantu teh naon namina tulul ah tulul mah anu mata poek hate hate jadi poek gara-gara dina ama dina lamunan panjang wae sanes amal amal pada malam
ari amal pada melana ku ayin amal pada melana ari amal lamunan panjang lamunan rasaan hirup teh rek sama teh rasaan hirup teh rek lila gitu nu mata rek sedekah teh ning dia rek ngaji ke dewe rek urang ke dewe tahajud dah penting isuk digaya duit isuk duit bae ayo mata pemburu lah tahajud ke minggu depan rasaan rek lebih ke minggu depan. Nah, itu dari itu. Nuh yang masuk ke surga, ulah lupa ngalamun panjang-panjang rasa hidup dari kita. Gitu. Macam apa namanya mau tanya tak apa lihnya justru dah apa orang dulu hati-hati dalam apa ribu satu ribu apa remote ribu. Lamun apa remote itu sedekat dengan tiru poin dari tegang berarti ayo nanya. Tiru poin dari kumau bingung mau tiru poin dari. Di pribadi saya melangkari jam itu umur terdamang. Masalah otak tidak mengenai kantor otak lupa non di polis ku dokter cenah hirup mah lila mah jauh di 1 tahun di hari terlebih kayaknya ke saya 10 tahun hirup yang hebat tetap bisa nantukin kan sama aku gini kan mesin dokter kumah-kumah itu bisa nantukin gitu namanya diajak walau tanah dirahasiakan itu sangat kurang salawasnya hati-hati lamun tadi rahasiakan dibejakan udah sedikit mau terstres. Lamun dibejakeun nyaho cenah mah teh 10 tahun deh lah ini mah keur salakan deun rek edan kitu nanam untungna we. Ya mun kitu kan nya. Tah lila keneh ieu, eta bagian daripada tul amal teh eta. Nepi teh ka kana kahadean teh ah kitu barah lila keneh ieu. Kakara ge sekian tahun emang ari maot pedah kolot kitu. Teu pedah kolot teh mun ngalah maot mah aya nya. Aya nu marak keneh maot. Nu pemuda maot. Ya, nu budak leutik mah orang mah jeung beuteung mah. Cenah beuteung geus mah. Aya nya bae kumaha mah mah anu dipecet bareng karena dagang channel tadi kalapaan mah. Pencet daripada dagang warirang mah nya. Pencet teh jeung beuteung geus cenah di Amerika itu mah. Waktu juga Amerika mah mah aborsi. Ya aborsi artinya di mautan di negara beuteung geus. Oh jadi umur macam itu, nah, yang nulis polot hirup kene, ayam budak pemuda mau selelah itu lah, ya kehati-hatian kalau orang, udah orang bisa nanya karena diri siap tuh, lamun ku Allah dipanggil isu saja tahu kan, siap tuh, semoga naon, simpen naon, hiji, yang kedua, wastahyu minallah haqqal haya, udah gede kaya. Lain eraan hari eraan mah kurang ikut ke pangawasan sudah tiung bareto kene eta mah sanes gede ka era eraan